Ayah. Ayah. Kalau ayah ada, mesti Kak Nun takkan rasa macam sekarang ni. Kak Nun rindu ayah. Ayah, 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 ayah. Betul ke kita nak pergi KL jumpa Kak Long? Ya, betul. Kita pergi KL, pergi jumpa Kak Long. Kita buat surprise kat dia. Nak? Ni, adik tahu ke surprise kau apa? Ish, abang ni. Adik tahulah nasi ayam. Aduh, nasi ayam. Itu chicken rice. Nah. Ni, awak tu. Dengan budak-budak, jangan nak berjanji. Kalau tak jadi, nanti kesian. Suruh je lah Along tu balik naik bas. Bukannya dia tak reti. Awak ni, apa salah ni yang jemput dia? Lagipun ni yang seronok ni. Ni, adiknya. Tak susah sabarlah nak jumpa Kak Long dekat sana. Tak apalah. Awak tu kerja baik-baik. Jaga elok-elok. Eh? Dah, saya pergi dulu. Kalau balik lambat nanti, awak pergi makan lah. Eh? Makan dengan budak-budak semua ni. Dah, pergi dulu. Din? Oh, Din. Siapa? Rehat-rehatlah dulu. Tak apa. Sikit lagi kan habis ni dah. Cik Bu dah makan dah? Kalau belum makan, nanti kan bolehlah. Lepas ni makan sekali dengan saya. Rumah dia bawa bekal makan sikit. Tak apalah. Awak makanlah, Din. Saya datang ni pun saja-saja je lah. Tengok-tengok kan. Din, dulu awak cakap awak boleh baik rumah kan? Bolehlah sikit-sikit insya-Allah. Kalau macam tu bolehlah tolong baiki bumbung homestay saya tu. Angin kencang semalam terbang habis bumbung tu. Oh ya ke? Macam ni. Nanti kan lepas saya habis kerja, saya ke sana nanti pergi tengok. Tapi kejap lagi saya kena ambil anak di kolej di Kuala Lumpur tu. Risau, takut lambat balik kan? Macam ni. Besok petang ajalah, boleh? Ya, boleh. InsyaAllah besok petang. Besok petang nanti saya ke sana nanti. Okey, Din. Teruskan kerja. Ya. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah rezeki. Halo, sihat? Alhamdulillah. Macam mana dah siap dah nak ambil periksa ni? Tak apa. Minta doa banyak-banyak dengan Allah. Minta tenangkan fikiran, tenangkan hati. Jawab soalan tu baik-baik. Cuti bila ni? 28. Yalah, tak apa. Tak apa, tu jaga diri baik-baik tu. Tahu? Jawab soalan tu baik-baik, jangan kelam kabut. Apa-apa telefon ayah tu. Yalah. Assalamualaikum. Salam. Along sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Beri salam ke awak. Waalaikumsalam. Tadi nak bagi ke awak telefon saya cakap dengan dia, awak tak nak. Tak payahlah. 3 hari lepas baru je dia telefon saya juga. Saya bukannya apa, saya nak dia tu belajar berdikari. Dia kan anak sulung. Apalah awak cakap macam tu. Walaupun dia anak sulung, tapi dia tetap anak perempuan saya, tahu tak? Dan jadi harapan saya selama-lamanya. Cakap dengan awak ni memang tak akan menang. Tahu pun. Ni, esok apa ni Cik Abu? Dia minta tolong saya betulkan bubung dekat apa ni? Kat homestay dia tu. Bahaya tu. Awak dah lah tua, nak panjat-panjat tinggi macam tu.
tahulah saya nak jaga diri. Lagi pun dapat rezeki lebih sikit. Apa salahnya? Kita kan nak pergi KL, nak pergi jemput Alok. Sambil-sambil itu, saya nak bawa budak-budak yang berjalan. Mesti diorang suka, kan? Tak apalah. Kalau macam tu, awak tu kena hati-hati bila bekerja. Tahulah, saya jaga dia. Tak payah risaulah. Eh, kopi jap. Pergilah buat kopi kejap. Dah malam macam ni. Kopi je? Yang lain tak nak? Tak nak. Oh, ini? Sikit je, Din. Belah sana tu. InsyaAllah. Tapi kalau tak sempat siap petang ni, tak apalah. Cuaca pun macam nak hujan je ni. Boleh. InsyaAllah. Boleh buat. Lega saya kalau macam tu. Tak apa. Boleh sempat saya siap ni. Tak apa. Saya ni tengok dulu. Elok-elok ya. Saya nak masuk dalam sekejap. Din! Tolong! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aini. Ni saya nak bagi tahu pasal Din. Dia jatuh dari atap. Orang kampung dah hantar dia pergi hospital. Tapi keadaan dia sebelum masuk ambulans tadi dah dia dah tak ada. Dah tak ada. Astaghfirullahalazim. Kenapa? Astaghfirullahalazim. Kita perlu percepatkan urusan kebumikan jenazah. Tapi Kak Long tak sampai lagi. Tak boleh ke kita tunggu Kak Long? Tak payah. Kalau Kak Long sampai sekalipun, arwah bukannya boleh bangun jumpa mati dengan dia pun. Tapi bolehlah tunggu kejap saja. Kesian Kak Long. Jenazah tu lebih penting untuk disempurnakan, makcik. Lagi lama dibiarkan, lagi seksalah jenazah. Yalah. Thank you.
tak. Tak apa. Kak Long kan ada. Mak. Mak. Oh, Mak. Kenapa semua orang tak tunggu Kak Long dulu? Tak baik jenazah lambat-lambatkan. Tapi tadi semua dah selesai. Kita hanya berdoa agar arwah tenang kat sana. Ya? Arwah ayah nak sangat jumpa dengan Long. Sampai dia sanggup kerja lebih, panjat tinggi-tinggi sampai jatuh. Ni semua sebab Along. Sekarang ni dia dah tak ada dah. Aini. Mak. Mak. Mak Galu minta maaf. Mak Galu minta maaf. Saya Mak. Kalau sana Galu minta maaf. Galu minta maaf. Galu minta maaf. Galu minta maaf. Hai. Kenapa ni? Kau okey tak sekolah hari ni? Okey. Nilai macam tak okey je. Kenapa? Selalu abah jemput, sekarang abah dah tak ada. Alah, janganlah sedih. Kak Long kan ada ni. Tapi nanti Kak Long dah balik kolej, mesti kita orang balik sendiri. Kak Long, Kak Long belum nak balik lagi kan? Tak. Kak Long lama lagi kat kampung ni. Betul ni? Betul lah. Kak Long lama lagi ni nak tengok adab muka adik-adik Kak Long ni. Ha, nak tengok korang buat perangai. Ha? Ni pun sama ni. Ni. Ha? Dah, jangan rasa sedih. Lapar tak? Along. Bila Along balik KL? Kak Long lagi 2 minggu baliklah KL. Kak Long saja je balik awal sebab nak buat ulang kaji sikit. Kak Long ada periksa nanti. Along nak sambung belajar lagi ke? Kalau Along nak sambung belajar lagi, Along kerjalah. Cari duit sendiri. Duit yang arwah ayah tinggalkan tu, mak nak sekolahkan anak mak yang 2 orang lagi tu. Tak apalah mak, Kak Long faham. Lagipun duit beasiswa Kak Long tu ada lagi. Kak Long pakai duit tu je lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni kak. Saya ada benda sikit nak bincang dengan akak 2 beranak ni. Apa dia, Noah? Rumah ni. Akak tahu kan? Nama asal rumah ni arwah ayah kami letak nama saya. Akak tahu kan? Arwah Abang Din adalah bagi tahu tapi akak tak adalah nak ambil tahu sangat. Ha, sebab itulah saya nak bagi tahu akak sekarang ni. Sekarang ni pun Abang Nordin dah tak ada. Rumah ni dah jadi hak saya. Pak Teh. Pak Teh nak kita orang keluar ke daripada rumah ni? Kamu kena faham, Kak. Saya ni pun banyak tanggungan. Rumah ni je satu-satunya harta yang saya ada sekarang ni. Tak apa macam ni, Pak Teh. Kita orang sewa rumah ni. Tiap-tiap bulan Kak Long bayar sewa, ya? Macam ni lah. Saya bagi masa 1 minggu untuk akak anak beranak kosongkan rumah ni. Saya nak jual rumah ni. Noah. Kubur arwah Abang Din tu merah lagi. Kau dah sebut pasal tanah pusaka? Kau tak kesian ke dekat kami ni, ha? Kak, saya ni pun bukanlah kejam sangat. Selepas saya jual rumah ni, saya bagilah kat 30,000 bahagian arwah tu.
Jadi dengan duit itu, akak bolehlah gunakan untuk belajar sekolah anak-anak akak. Tak apalah. Aku setuju. Dulu pun arwah Abang Din banyak berkorban untuk orang. Kali ini biarlah aku berkorban untuk anak aku yang dua orang tu. Kami pindah. Kalau akak dah cakap macam tu, senang kerja saya. Saya balik dulu ya. Seminggu tau. Assalamualaikum. Mak tak sangka macam ni Anwar punya perangai kan? Sanggup dia buat anak buah dia sendiri? Kamu Anji, macam mana kamu boleh berjanji dengan dia? Ha? Percaya janji-janji si Anwar tu? Tak apalah, Mak. Janji ada bekalan untuk saya besarkan dua orang anak ni. Kamu percaya ke dengan janji-janji dia tu? Sekurang-kurangnya ada harapan. Kenapa Mak tak suka ya saya duduk kat sini? Tak apalah kalau Mak tak suka, saya boleh keluar. Aini, jangan macam tu. Mak suka korang anak-beranak duduk depan mata Mak. Apa-apa pun semua depan mata Mak. Cuma Mak tak suka kamu percaya dengan janji-janji si Anwar tu. Dah. Macam ni. Korang jangan pindah-pindah. Duduk je kat sini. Sampai bila-bila. Ni, Kak Long. Meh, ikut opah ke dapur. Kita masak tengah hari. Korang berdua pun. Mari. Ya? Opah. Ha? Nak ikut? Etok. Bukannya ikut. Etok sebut betul-betul. Meh. Tolong opah ke dapur. Mana Encik? Encik dah tengok keadaan dalam rumah tadi kan? Semua masih dalam keadaan elok kan? Macam mana? Jadikah dengan harga yang saya tawarkan tu? Saya setuju. Cuma saya pelik. Kenapa? Awak jual rumah ni murah dengan saya. Pasti tak ada apa-apa masalah. Eh, jual murah pun salah ke? Macam ni lah Encik. Saya ni jenis mudah. Kalau dah Encik datang sini siap nak beli tunai, takkanlah saya tak boleh nak kurangkan harga sikit bagi diskaun dekat Encik. Saya senang, Encik pun untung. Okeylah kalau macam tu. Saya sedang pun rumah ini nak buat homestay je. Jom kita pergi bank. Saya bagi duit tunai. Boleh. Jom. Sila. Banyak itu hari ni. Opah. Berapa lama opah berniaga etok ni? Umur Kak Long berapa sekarang? Kak Long 21 tahun ni. Tambah 30 jumlah itulah. 51 tahun. Ya. Namanya etok ni sumber rezeki opah. Kalau satu hari tak makan tak sah. Itu pasallah ini menu favorite opah ni. Opah. Boleh untung ke jual etok ni? Boleh lah. Opah meniaga etok ni besarkan Mak Kak Long. Sampailah Mak Kak Long kahwin. Boleh tahan juga eh? Okey, sekarang ni opah nak Kak Long tolong apa? Tak payah. Dah siap dah ni. Nak salai je. Nak salai je? Nak salai je. Mak. Cepat. Ah. Tengok. La ilaha illallah. Kenapa pula dia?
Ha, Haini, kamu dengar apa yang doktor tu cakap tadi? Ha? Kamu kena jangan bagi emosi kawal diri kamu. Udah-udahlah tu. Belajarlah redha. Habis? Mak ingat saya gila. Mak percaya sangatlah cakap doktor tu. Mak, gila dengan tekanan perasaan tu kan tak sama. Kak Long rasakan mak kena kawal perasaan mak. Makan ubat, lepas tu sekarang ni mak kena rehat banyak-banyak nanti mak okey. Eh, apa kau tahu? Ha? Masa arwah ayah tu meninggal, kau ada ke? Senang je kau cakap kan? Aini, itu kan anak kamu juga. Wah. Tak apalah mak. Saya nak masuk rehat. Saya minta maaflah kalau saya ni banyak menyusahkan mak. Adik Kak Long ni lapar ke? Nak makan nasi tak? Nak makan nasi? Huh? Eh, kenapa si kecil ni masam mukanya? Cikgu Adik dah minta yuran sekolah. Dalam kelas, Adik je belum bayar. Adik, kenapa tak beritahu Kak Long? Abang Afan tak kasih beritahu. Seluar dia pun dah nak koyak. Dia tak nak cakap. Fan, kan Kak Long dah cakap. Kenapa perlu berasa dengan Kak Long ni? Afan cuma tak nak susahkan Opal dengan Kak Long. Ini bukan masalah susah ke tak susah, Fan. Kan Kak Long dah cakap dekat Adik, dekat Afan, kalau ada apa-apa masalah dekat sekolah, bagi tahu dekat Kak Long. Faham tak? Faham, Kak Long. Kalau macam tu besok Opah keluarkan duit simpanan Opah, ya? Opah, tak payah. Kak Long ada lagi duit. Biasiswa tu banyak lagi ada. Along, itu kan duit belajar untuk Along. Tak apa. Ada. Kak Long ada. Aduh. Dah, jangan sedih. Jom kita makan. Jom. Dah kenapa tahan-tahan orang tengah jalan ni? Kau nak mati dengan langgar ke apa? Rumah tu kau dah jual ke belum? Kalau aku dah jual pun kenapa? Mana duit aku? Hak aku? Aku ada anak dua orang lagi yang aku nak kena tanggung. Anak kau? Kau lah tanggung? Dah kenapa aku pula yang nak kena tanggung? Kau cakap apa? Ha? Kau cakap apa? Duit aku lah kau menipu! Gila kamu! Duit aku! Mak, dia lah mak. Buat apa ni, mak? Mak kau ni dah gila ke apa? Duit. Kan aku report polis juga nanti kan baru tahu. Mak Atin, baliklah Mak Atin. Kalau dah miskin tu miskinlah. Jangan nak merepak minta duit. Pinjamlah macam ni. Mak dah lah, mak. Mak tak malu ke mak orang tengok? Mak nak malu apa? Mak minta duit, mak. Ha, mak. Mak ada anak dua orang lagi yang mak nak kena tanggung. Mak, tak long tahu, mak. Anak-anak mak tu pun ada dekat long. Ayah boleh berkorban, mak boleh berkorban. Kenapa Along tak boleh kan?
Kalau ingat lagi, ayah pernah cakap Kak Long anak harapan ayah. Betul? Kak Long takkan kecewakan ayah. Ayah doakan Kak Long. Ya Allah, kat sini. Masa sunyi sepi je ni? Ha? Dia orang buat kerja sekolah. Ha. Tadi Alung kenapa tak turun makan? Ah, Kak Long dah kenyang. Nantilah kejap lagi Kak Long makan. Inilah. Adik. Tadi Kak Long pergi sekolah. Kak Long dah bayar tau yuran sekolah adik. Betul ke ni Kak Long? Ya. Fan, dalam bilik ada seluar sekolah baru. Fan pakai tau esok. Kak Long tak suka dah tengok pakai seluar koyak tu. Ya? Betul ni? Terima kasih Kak Long. Sama. Ni dah nak habis kan? Dahlah Fan, bawa adik masuk tidur. Ha? Pukul berapa dah ni? Okey? Terima kasih Kak Long. Sayang Kak Long. Sama-sama. Dah, pergi tidur. Jom. Ya, yeah, selamat malam. Selamat malam. Mana Kak Long dapat duit? Duit simpanan Kak Long? Duit simpanan tu kan untuk Kak Long belajar. Apa? Kak Long nak berhenti belajar. Kak Long dah buat keputusan. Kak Long dah tak nak sambung belajar. Kak Long tak sanggup tengok adik-adik Kak Long dengan keadaan macam ni. Apa tolonglah faham. Kak Long dah fikir masak-masak. Kak Long rasa inilah masa yang sesuai untuk Kak Long ganti tempat ayah. Kenapa? Pasal adik? Ha? Pak Teh kan dah jual rumah tu, ada hasil duit rumah tu. Apa nak susah-susah? Pergi terus belajar. Wah, ish. Pak Teh tu penipu apa tahu tak? Ha. Petang tadi Kak Long nampak Mak mengamuk-ngamuk kat tepi jalan tu. Sebab Pak Teh cakap dia takkan bagi satu sen pun dekat Mak. Ya Allah, pelik betul lah orang zaman sekarang ni. Tamakkan harta, sanggup tak nak tolong anak-anak yatim. Patutnya nafkah tu untuk korang. Itu tanggungjawab dia. Tahulah Kak Long. Rupa tak payahlah kita pening-pening kepala fikir pasal Pak Teh tu. Yalah dia. Sekarang ni yang penting kalau nak cari kerja, nak cari duit. Ha. Opa nak halang, opa tak mampu. Tapi kalau kamu dah nekat, kamu boleh tolong opa jual laptop. Nah.
Betul ke? Eh, betul lah. Opa ni tak ada kemampuan sebenarnya. Kalau orang muda macam Alung jual laptop ni, boleh majulah. Ha, bagus juga kalau Kak Long kerja dengan Opa tau. Sebab Kak Long boleh balik rumah jumpa Mak, tengok Mak. Tapi kan, kalaulah Kak Long kerja dengan orang, susahlah sikit eh. Sebab semua orang pun faham kan masalah kita. Betul tak? Betul. Hmm. Tak apalah Long. Selagi Opa masih ada, Opa akan tolong Alung. Alung jangan risau, ya? Terima kasih, Opa. Sedapnya ekor ni, Pa. Eh, budak ni. Etok lah, bukannya ekor. Kak Long rasa kalau nak jual etok ni, boleh tambah pendapatan? Ni, Afan pula boleh tolong promotkan dekat sekolah. Ya. Kalau macam tu bagus sangat. Besok, Opa pergi banyak sikit etok ni. Lepas tu kita salai. Kita salai banyak. Lepas tu, Afan dengan Nadi bawa sekolah esok. Hmm. Okey? Yeay! Bagus, seronoknya, Opa. Hai. Kak Long? Ni, Kak Long ada bekalkan etok untuk korang bawa sekolah. Bawa pergi sekolah, bagi kawan-kawan rasa. Lepas tu kan, kalau siapa nak kan, ambil order. Catat dalam buku, esok kita bekalkan jual, okey? Baiklah. Okay. Alah, etok lagi. Adik tak sukalah. Adik ni, bukan nak suruh adik makan pun. Ni, bawalah bagi kawan-kawan kat sekolah rasa. Nah, apa bawakan ni berat ni. Ni, tolonglah Kak Long, okey? Ni, mana nak tudung ni? Ha? Adik ni dah pagi-pagi jangan masam-masam. Okey? Dah. Apa jaga adik eh? Jom. Baik, Long. Bye. Assalamualaikum. Salam. Nanti bagi kau rasa tau. Banyak ya. Mak, mak nak makan ke? Dah. Banyak Along bekalkan dekat dia orang. Saja je bagi buat banyak. Bagi kawan-kawan dia semua rasa etok tu. Lepas tu kan, Mak, kalau ada yang berminat, bolehlah jual banyak esok. Along. Along tak kesian ke? Tak kesian ke dekat dia orang tu, kawan-kawan dia orang perli? Ha? Mak, tapi Mak tak suka. Mak tak suka Along libatkan adik-adik dalam perniagaan Along. Sama juga arwah ayah dulu. Lebihkan Along. Lepas tu sekarang ni Along nak adik-adik tolong Along. Patutnya Along yang bantu adik-adik. Yalah, Mak. Mak janganlah marah. Kak Long minta maaf. Kak Long tak buat lagi. Ya?
apa benda ni, Kak Long? Ni Facebook. Okey, macam ni. Opa, Facebook ni kan Kak Long cuba untuk jual etok ni dalam Facebook. Jadi, kita punya pembeli etok tak adalah macam sekitar sini je. Dia jadi macam merata-rata. Lagi satu, Opa. Kak Long rasa macam Kak Long nak pelbagaikan perisa etok ni. Contohnya macam kita buat sambal macam pedas, manis macam tu. Tapi sesuai tak Opa rasa? Tak pernah pula Opa cuba macam tu. Tapi kalau Kak Long nak cuba, kita cubalah. Kan? Hmm. Jadi ke tak jadi ke kita belakang kira, yang penting Kak Long cuba, betul tak? Ya. Okey. Sedapnya. Alung. Opa tak pernah terfikir nak berbagaikan resepi etok ni. Selamat. Opa. Ni saya bawa etok yang Opa order tu. Boleh ke, Alung? Boleh. Terima kasihlah, Samad. Biarlah barang tu kat situ. Ni, Samad, mesin ni. Ni, rasa resepi baru etok ni. Wah, ada resepi baru. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Boleh jual ni, Long? Alah, ya ke sedap. Alah, Kak Long ni cuba-cuba je tak tahulah boleh jual ke tak jual ke, takut orang tak sedap ke bukan? Macam mana kalau lepas ni abang yang tolong hantar etok ni pergi kedai-kedai? Yalah, Opa, daripada saya ambil upah hantar barang, bibik saya tolong Alung. Alhamdulillah. Terima kasihlah, Samad. Nak bantu cucu Opa dia. Tak apalah, Opa. Alung berniaga, saya pun ada kerja. Bagus, bagus. Lepas ni buat jualan, biar abang yang uruskan. Alung bolehlah fokus dekat tempat salai ni. Mas Samad, betul ke? Betul ke ni? Ya. Abang, terima kasih, Mas Samad. Apa tu, Kak Long? Dah sampai. Kopi panas. Alah, terima kasih. Sama. Mak dah tidur? Dah. Lepas makan ubat tadi, dia terus tidur. Alhamdulillah. Seronok Opa tengok. Niagang Kak Long dah maju dah, kan? Abang Samad pun bersemangat nak bantu Kak Long. Alhamdulillah, Opa. Opa, Kak Long ni kan buat apa termampu Kak Long je. Yang lebih-lebih tu semua rezeki Allah bagi kat kita. Lagi rezeki kita murah bila Abang Samad kata dia nak tolong kita. Lega hati Kak Long. Yalah. Sebelum ni Opa rasa sedih. Kenapa? Kerana anak yang baik macam ni kehilangan ayah. Tapi malam ni Opa dah nampak. Sebab Kak Long dengan adik-adik diberi ujian. Apa maksud Opa? Sebenarnya Allah nak uji, nak tengok orang sekeliling macam mana dia layan Kak Long dengan adik-beradik dalam kesusahan. Bila satu hari nanti Kak Long dah senang, Kak Long akan nampak segala-galanya. Opa ni pusing sini, pusing sana. Kak Long tak fahamlah. Opa nak cakap apa? Tak apalah, Kak Long. Nanti Kak Long dah senang, Kak Long akan tahu. Akan nampak segala-galanya. Yang penting, Opa nak Kak Long terus kuat. Ya? Kuat, insyaAllah. Budak dua orang ni kenapa tak tidur lagi? Dah pukul berapa ni? Kak Long? Kak Long? Ya? Besok hari berapa? Kita orang ada tugasan kena buat kat ucapan. Opa! Ya Allah! Kak Long pun lupa esok hari berapa. Ada kat ucapan, Kak Long nak tengok. Cantik. Okey. Terima kasih. Terima kasih, Afan. Terima kasih, adik. Mak.
Mak! 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 Bangunlah, Mak! 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 Mak janji nak jaga anak-anak hari ini. Mak! 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 Mak bangun, Mak! Mak, kenapa ni? Mak! Ba? Mak, bangunlah, Mak! Apa? 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 Opa dah tak ada. Samad, terima kasih banyak bantu kami uruskan jenazah Opa. Tak apalah, Long. Opa tu pun dah macam mak abang sendiri. Banyak dia bantu abang. Nasihatkan abang. Dulu abang Din. Sekarang mak pula. Saya dah tak tahu dah macam mana saya nak jaga dua orang anak saya itu. Mak, Mak janganlah risau. Kak Long kan ada. Macam mana sekalipun Kak Long kan usahakan jualan etok tu. Lagipun Abang Samad akan tolong Kak Long kan? Ya betul, Kak. Kak janganlah risau sangat. Mana yang saya boleh bantu, saya bantu. Lagipun Along dah cakap keluarkan menu-menu baru kan. Senang saya nak jual. InsyaAllah, Kak. Nanti senang nasib akak anak beranak saja. Abang Din ada anak harapan sama juga dengan saya. Saya pun ada anak harapan sendiri. Harap tak sia-sia. Alhamdulillah. Berjaya juga adik masuk universiti, ya? Ni,
nanti dah masuk universiti tu belajar betul-betul. Ha? Jangan hampakan kita orang semua ni. Kalau arwah ayah ada, mesti dia bangga. InsyaAllah, adik akan belajar rajin-rajin. Afwan, kejap lagi bawa kereta adik elok. Jangan nak laju-laju sangat. InsyaAllah sampai. Tapi dah sampai, terus call Kak Long. Boleh? Baik, Kak Long. Ni, Kak Long tak nak ikut sekali? Kak Long ni bukan tak nak ikut. Tapi Afwan tahu kan, Kak Long banyak kerja. Kalau Kak Long tak ada, siapa nak uruskan dia, Tok? Ni kejap lagi pun Kak Long nak prepare untuk barang-barang niaga esok. Kak Long kamu ni, adik nak masuk universiti pun sibuklah dengan perniagaan dia tu. Kak Long, Afan dah kerja. Afan rasa sekarang ni baik Kak Long rehat. Lagipun daripada kita orang kecil dah Kak Long berniaga. Afan, ini bukan masalah rehat. Ini amanah arwah opah untuk Kak Long. Sampai bila-bila pun Kak Long akan buat. Faham? Adik, nanti tiap-tiap bulan Kak Long dah minta tolong Abang Samad masukkan dalam akaun adik duit. Okey? Tapi berjimat, jangan boros. Nanti okay, nak balik kampung, bagi tahu Kak Long. Kak Long tambah sikit. Ya? Okey? Tak payahlah Kak Long. Dah besar dah hari ini. Tak payah dimanjakan sangat. Jangan kacau adik. Nak manja mak ni. Hai. Satu vendor lagi keluar. Bulan ni je dah 4 vendor keluar. Kalau kedai kurang macam ni, confirm customer kurangnya. Siapa pula kali ni? Si Alif yang buat western tu ke? Ish. Kalau makanan western tak ada, silap-silap customer lagi tempat lain tau. Aku rasa kan kita kena cari satu menu yang unik ah. Yang tak ada kat KL ni. Barulah orang datang. Customer ramai. Unik kan? Apa kata kau pergi riki-riki kat kawasan kampung? Mana tahu jumpa menu yang unik tu? Boleh dong supply kat kita. Menarik. Okey ke tu? Halo, nak makan? Dah, Halong nak makan dah tadi. Mak adik ada call Mak? Ada. Seronok betul dia sama belajar. Angah? Angah hari ni kerja luar kawasan. Malam nanti telefonlah dia tu. Yalah. Ni. Sampai bila kamu nak meniaga etok? Kenapa, Mak? Kamu kena fikir. Angah sekarang ni dah dapat kerja bagus. Adik pula dah sama belajar. Bila-bila masa je dia orang tu akan dapat jodoh. Jadi, Mak takutlah dia orang tu segan nak bawa bakal menantu Mak datang kat rumah ni. Kenapa pula nak segan? Kamu kena ingat. Orang bandar ni dia tak fikir pasal menu-menu etok kamu tu. Dia orang ni orang moden. Jadi Mak risaulah takut adik-adik kamu tu malu. Yalah datang kat sini bau pula etok kan. Insya-Allah, Mak. Adik-adik Kak Long takkan malu dengan apa yang Kak Long buat. Duit jual etok itulah yang besarkan orang, Mak. Bagi diorang sama belajar, dapat kerja bagus macam sekarang ni. Mengungkit dia? Ya Allah, Mak. Bukan Kak Long mengungkit, Mak. Kak Long tak pernah sikit pun nak mengungkit dengan apa yang Kak Long dah buat. Selama ni Kak Long buat untuk Mak, untuk adik-adik. Tak apalah, Mak. Kak Long memang ada rancangan nak buka kedai. Mak doa je banyak-banyak untuk Kak Long. Ada rezeki, dapat kedai. Kak Long akan berniaga kat kedai. Kak Long tak berniaga dah kat depan rumah.
Mak doa untuk Kak Long, ya. Awet cantik. Jual apa ni ramai-ramai orang beli? RM10 ya. Terima kasih. Nak berapa? Nak yang mana? Satu boleh. Oh, yang ini satu. Yang ini satu. Dua ya? Okey. Terima kasih. Ya, cik. Nak periksa apa? Apa ni? Oh, mesti orang bandar ni eh. Tak apa. Ni etok. Etok ni dia ada macam-macam perasa lah. Yang ni ada tom yum, ada paprik dengan ni original. Oh. Nak cuba dulu? Boleh. Cik duduk sana. Saya ambilkan. Yang ni original. Cubalah rasa. Cara makan dia kena gigit. Gigit? Keras ni. Tak patah gigi saya. Tak patah. InsyaAllah takkan patah sebab tak ada lagi orang patah makan etok. Makanlah. Cubalah. Tu boleh? Sedap. Saya rasa saya dah jumpa apa yang saya cari. Baru sambung belajar dan nak kahwin. Abang kena tolong adik. Kita orang betul-betul dah sedia nak kahwin. Ke korang dah? Tak, bang. Sumpah. Saya betul-betul sukakan Hana. Kalau dia sama belajar lepas kami kahwin pun, saya tak kisah. Cuma keluarga saya dia tak selesa sikit kalau kita orang asyik keluar tanpa ada ikatan yang sah, bang. Sebab tu kalau boleh, saya nak cepatkan, halalkan hubungan kami. Abang kena tolong adik bagi tahu mak. Tolonglah bang. Okey. Adik janji, adik takkan abaikan pelajaran adik. Abang tak kisah sangat pasal mak, tapi Kak Long, korang kena yakinkan Kak Long. Kalau Kak Long setuju, senanglah urusan korang. Tak boleh. Kak Long tak izinkan. Kak Long, dah kenapa? Adik ni nak buat benda yang baik. Kenapa nak halang kalau dah jodoh dia dah sampai? Kenapa? Nak jadi macam Along? Umur dah 30 dah lanjut, tak kahwin-kahwin. Mak. Afan minta maaf dekat Kak Long sebab tak bagi tahu pasal hal ni. Bukan Afan sengaja. Afan cuma nak yang perkara ini kita selesaikan secara berdepan. Tak apa. Adik-adik Kak Long dah besar, kan? Dah pandai buat keputusan masing-masing, kan? Korang dua dah tak perlukan Kak Long, kan? Tak apalah. Buat apa pun, tak apa. Bukan macam tu Kak Long. Afan... Afan apa? Afan apa? Afan cakap dengan Kak Long, apa yang adik buat ni betul ke tak? Jawab! Apa yang adik fikir? Adik baru je masuk belajar tau. Tiba-tiba balik sini cakap nak kahwin. Kenapa tiba-tiba nak kahwin? Dah hilang minat nak belajar. Taklah Kak Long.
Adik janji. Apa berjadi? Adik akan habiskan pengajian adik. Tolonglah Kak Long. Mak. Dahlah. Tak payah risaulah. Mak kan dah setuju. Dah. Mak sokong je. Benda yang baik. Makcik, saya ambil angin kejap dekat luar. Kak, saya tahu bukan senang nak percayakan orang. Tapi saya ikhlas, Kak. Walaupun Hana masih belajar lagi, tapi saya yakin saya dah bersedia untuk jadi suami dia, Kak. Saya janji saya akan jaga dia. Bukan apa. Saya takut kalau lambat-lambat nanti dia akan berubah hati. Sebab tu kalau boleh, saya nak cepatkan. Cepat-cepat jadikan dia isteri saya. Kak, restukan hubungan kami, Kak. Ikutlah. Mak akak pun dah setuju, kan? Terpulanglah kat korang. Tapi akak harap awak boleh jaga adik akak baik-baik. Kalau dia ada buat salah, bagi tahu akak. Akak nak awak sayang dia macam mana yang awak janji dengan akak. Jangan buat dia sedih. Jangan sakitkan dia. Tapi kalaulah satu hari nanti awak rasa awak dah tak nak dah adik kakak tu, tak apa. Pulangkan dia balik pada akak. Itu saja. Boleh? Ini dia. Satu untuk kau, satu untuk aku. Kita rasa. Hai. Baru satu suap dah buat muka. Tak sedap lah tu. Sedap nasi kerabu ni, tapi aku rasa macam ada yang kurang. Apa yang kurang ni? Ni kalau letak etok salai tu confirm lagi sedap. Etok salai. Kau ni kalau letak nasi putih dengan etok pun kau kata sedap, kan? Kau ni dah teruk ni, dah ngau sangat ni. Mana ada? Mana mandai kau ni? Mak. Kak Long tak ada call mak ke? Kak Long tu mana ada masa nak telefon dekat mak. Sibuk dengan perniagaan etok dia tu. Fikir pasal duit je. Mana ada dia fikir pasal mak? Nasib baiklah adik dah kahwin. Sekurang-kurangnya mak bolehlah tumpang rumah anak menantu mak. Dulu kan mak, masa adik sekolah kan, Kak Long tu selalu sangat tau suruh adik bawa etok dia. Kebal juga lah muka adik ni jual benda tu. Nasib baiklah adik dapat suami yang baik. Boleh jugalah mak datang kat rumah ni. Kan? Yalah mak. Mak pandai-pandailah selesakan diri ya. Adik bukan apa. Sekarang ni adik sibuk sangatlah dengan kuliah. Kadang-kadang je dekat rumah. Sayang. Jom lah. Mama dan papa dah sampai dah tu. Nak keluar makan ke? Lah, mak tak siap apa lagi. Mak tukar baju ya? Mak tak payah ikut kot. Sebab ni makan malam keluarga belah saya je. Mak, apa tahu? Adik keluar kejap je. Mak dia elok-elok kat rumah eh.
Tak apalah, keluarlah. Lagipun mak pun dah rasa ngantuk dah. Lepas tengok cerita ni, mak tidur je lah, eh. Nak pergi-pergi tak apa. Pergi dulu, eh, mak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Long. Kak Long sihat? Kak Long sihat. Afan, Kak Long nak tanya. Afan ada jumpa mak dekat rumah adik? Belum lagi, Kak Long. Sebab Afan busy sikit. Kenapa tu, Kak Long? Tak ada apa. Kak Long saja je tanya. Sebab Kak Long call mak banyak kali, mak tak angkat pun. Tapi mungkin mak tengah seronok kat rumah adik. Tak apalah, kalau macam ni, nanti kalau Afan dah tak busy, nanti Afan pergi tengok mak, eh. Yalah. Afan jaga diri, ya. Kalau apa-apa call Kak Long. Ya? Assalamualaikum. Gimi. Cuba kau teka. Teka apa pula ni? Kau tak? Si Oni Tok tu dah call aku semalam. Ya, betul. Dia cakap apa? Dia cakap dia nak tangkap kan? Dia nak jumpa family dia. Ha, sambil-sambil tu dia nak restock etok dia. Boleh dia tengok kedai sekali. Serius ah. Eh, kalau macam itu, kita kena set up kedai kita ni elok-elok. Yes, bagus, betul. Cantik. Betul. Kan? Bagi dia semangat nak sebelahkan kita. Yes. Eh, nak aku panggilkan kumpang ke, Tok Gadi ke? Hey, kau. Kau ni lebih. Kau ni. Kau lebih lah. Saya. Ni saya dah on the way tau. Lebih kurang dalam 1 jam macam tu saya sampai. Assalamualaikum. Dan kalau ambil trolley dulu. Tunggu. Saya ambil. Oh, ya? Stop. Okey. Hari ini ada 4 box. Stop. Sikit. Saya tulangkan. Saya angkatkan, eh. Here you go. Sikit. Saya dah cakap, kalau kita jual makanan yang unik ni, confirm cepat habis. Tengok, saya tahu awak sehari dah habis lah. Yelah, saya pun tak sangka. Tapi pelik, eh. Orang kat sini makan etok juga. Ish, makan. Ni, awak cakap nak jumpa mak awak kan? Pukul berapa? Oh,
Sebenarnya saya tak call pun mak saya kata nak datang. Saya saja nak buat surprise. Sekejap lagi saya pergi dah rumah. Okey. Kalau macam tu, apa kata saya bawa awak jalan-jalan KL dulu? Okey. Kejujuran kata-katamu mewarnai diriku. Ku meyakini cintaku akan terjawablah. Kini janganlah kau bersedih lagi bila ku hadir mendampingmu. Sayangi aku sepenuh jiwamu. Kak Long. Adik. Bila sampai? Pagi tadi Kak Long sampai. Oh. Rindunya budak kecil ni. Mak mana mak? Mak ada kat dalam. Masuklah Kak Long. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Mak sihat? Kak Long buat apa kat sini? Tak, Kak Long call mak banyak kali. Mak jarang angkat. Tiang Kak Long datang melawat mak dengan adik kat sini. Eh, ni Kak Long ada beli hadiah untuk mak. Untuk adik pun ada sekali kat dalam. Busuk je. Itu mesti etok kan? Etok. Etok, Kak Long bawa etok. Kak Long fikir mesti adik dengan mak dah lama kan? Tak makan etok kan? Jom. Kita makan sekali ya. Kak Long tengah lapar ni. Jom, jom. Jom, kat mana? Makanlah, Mak. Adik. Mak mana makan etok? Lagipun adik mana pernah suka makan etok? Lain kali Alung tak payahlah nak susah-susah datang KL ni bawa etok. Kak Long lama ke dekat sini? Taklah, kejap je. Lepas ni Kak Long nak pergi jumpa Afan, lepas tu Kak Long baliklah kampung. Lagipun Kak Long manalah boleh tinggal kampung tu lama-lama kan? Kesian Abang Samad tu uruskan etok seorang-seorang. Yalah. Bisnes kan lagi penting. Kak Long. Bila masa sampai? Kak Long baru dia sampai. Ni, duduk makan sekali ni. Kak Long bawa etok ni daripada kampung. Tak apa tak apa. Saya nak naik atas mandi jap. Awak ikut saya jap naik atas. Adik naik atas kejap. Kenapa datang kat sini tak bagi tahu? Tengok tu Iqbal tu. Muka dah masam dah. Mak. Kak Long datang kat sini. Kak Long nak jumpa mak. Takkan tu pun salah, mak. Mak baik je. Lagipun mak kan ada Angah, ada adik. Dia orang boleh jaga mak lah. Alung tu duduk je lah dekat kampung. Tengok kat etok. Mak. Sebenarnya Kak Long datang sini memang Kak Long nak bawa mak balik kampung. Lama sangat mak kat rumah adik ni. Kak Long dah rindulah mak kat rumah tu sunyi je. Kita balik ya. Kisah pula Alung kat mak. Tak payah risaulah. Mak kan ada anak dua orang lagi yang boleh tolong jaga mak. Alung balik je lah. Mak. Kenapa ya mak? Selama ni Kak Long tahan je. Mak selalu sangat cakap dua orang anak mak, dua orang anak mak. Habis Kak Long ni apa, mak? Kak Long ni bukan anak mak ke? Mak? Kak Long bukan anak mak ke, mak?
apa, Mak? Kalau Mak dah benci dengan Kak Long, Mak tak suka tengok muka Kak Long kat situ, tak apa. Kak Long boleh balik. Sekarang ni? Ah, okey, okey. Tak apa, macam ni. Kak Long tunggu Afan datang. Kak Long send location, okey? Ah, okey, Kak Long. Kak Long? Kak Long, kenapa ni? Kenapa datang tak bagi tahu Afan? Tak apalah, Afan. Kak Long nak balik dah pun. Afan. Kak Long nak minta tolong Afan sikit, boleh? Minta tolong apa? Bagi ni kat Mak. Keran? Kak Long beli balik rumah arwah ayah? Kak Long buat macam-macam selama ni untuk adik-adik Kak Long. Untuk Mak dan untuk dapatkan balik hak kita. Kak Long datang nak jumpa Mak, nak buat surprise kat Mak pasal ni. Tak sempat pun Kak Long cakap, tunjukkan kat Mak pun tak sempat. Macam-macam Mak cakap dekat Kak Long. Apa salah Kak Long, Abang? Kenapa tak pernah sikit pun Mak hargai apa yang Kak Long buat untuk semua orang? Kalau jijik sangat apa yang Kak Long buat untuk besarkan korang dengan adik-adik, tak apa. Kak Long terima. Cuma Kak Long nak minta tolong dengan Abang. Abang tolong jaga Mak dengan adik. Jaga diorang macam mana Kak Long jaga korang. Abang jaga diri. Kak Long? Kak Long? Mak dah cakap dengan Kak Long. Mak cakap apanya dekat Kak Long? Mak cuma tanya dia kenapa dia datang kat sini tak bagi tahu. Kak Long fitnah apa? Ha, Abang. Dahlah Kak Long tu datang tak bagi tahu. Dia datang pun semata-mata nak hantar etok tu je. Ye, adik dahlah tak makan benda tu. Busuk tu tak? Ha? Benda tu? Busuk? Ha? Eh, kau tahu tak? Kak Long yang besarkan kita sampai sekarang ni lepas arwah ayah meninggal. Sampai Pak Cik sendiri buang kita, kau dah lupa? Angah, jaga sikit mulut tu ya. Mak yang besarkan kau tahu. Betul. Memang mak yang besarkan Angah.
Terima kasih, Mak. Tapi Angah dah tak sanggup nak tengok Mak layan Alung macam anak tiri. Apa dosa dia, Mak? Kau nak tahu? Pasal dialah arwah ayah kau tu meninggal. Kau faham tak? Arwah ayah meninggal bukan sebab Alung. Ha? Ingat, Mak. Kak Long sanggup berhenti belajar, sanggup buang cita-cita dia sebab nak jaga kita. Kalau Kak Long pentingkan diri, dia dah hidup senang lenang sekarang ni, Mak. Kak Long sanggup jual laptop tu jalan kaki dari rumah ke rumah. Ha? Tak ada rasa malu. Sebab apa? Sebab dia nak sara kita. Dia tak nak kita hidup susah, Mak. Dahlah, Mak. Afan dah tak sanggup nak tengok benda ni semua. Ingat, adik. Kita mungkin dah tak ada kasih sayang seorang ayah. Tapi Kak Long dah cukup bagi kasih sayang kita sampai dia korbankan hidup dia. Hari ini Afan datang sini cuma nak bagi benda ni kat Mak. Selama ni Mak cuma ingat yang Kak Long pentingkan bisnes. Pentingkan duit. Tapi Mak silap. Kak Long dah beli balik rumah arwah ayah untuk kita. Astaghfirullahalazim. Selamat Hari Bapa, Kak Long. Terima kasih sebab jaga Afan, adik, mak. Terima kasih sebab ambil tanggungjawab ayah untuk keluarga kita. Afan sayang Kak Long. Afan janji, bila Afan dah besar nanti, Afan akan ada selalu dengan Kak Long. Afan takkan tinggal Kak Long. Terima kasih, Kak Long. Kak Long jaga adik. Terima kasih Kak Long tahan dengan perangai adik. Terima kasih Kak Long sebab banyak berkorban demi adik. Maafkan adik kalau banyak menyusahkan Kak Long. Maafkan adik kalau ada buat Kak Long sedih. Sejak ayah tak ada, Kak Longlah ayah kami. Ingat pesan ayah dulu. Hidup ni biar orang tak suka kita. Tapi kena terus jadi baik. Biar orang benci kita. Tapi kita kena terus tersenyum. Kerana hidup kita ni, Long, bukan untuk manusia tak. Tapi untuk Allah.
Ayah. Kak Long akan ingat apa pesan ayah sampai bila-bila. Long. Along ni harapan ayah tak? Abang Samad, kejap. Ya Allah, Kak Long tak sempat lagi ni. Kak Long. Selamat hari bapa, Kak Long. Maafkan adik. Adik tahu, adik dah lupa diri. Adik lupa jasa Kak Long. Maafkan adik. Kami semua sayang Kak Long. Kak Long pun sayang adik Kak Long. Bagi Kak Long, adik-adik Kak Long tak pernah pun buat salah dekat Kak Long. Lagi sekali. Dah. Dia masuk. Along. Along anak Mak. Maafkan Mak. Maafkan Mak, ya. Mak banyak susahkan Along. Selama ini, Mak ikutkan perasaan Mak. Langsung tak nak dengar kata Along. Mak banyak salah. Along maafkan Mak, ya. Mak. Mak jangan minta maaf dekat Along. Mak tak buat salah apa-apa pun dekat Along. Salam. Kak, inilah namanya Fadlan. Jadi?
Jadi apa lagi? Mak dah cakap jadi tu. Kira jadilah ya. Jadilah. Eh, jom, 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 jom. Minum, minum, dik. Tak apa. Goreng pisang ada, ni ada. Alung, tuangkanlah air, Alung. Tak apa. Sebab, sebab. Tak tahulah. Eh, tak apa. Esok eh, kita pula 5-3 kan? Sedap. Ha, ni Alung masak tu. Ni Alung masak. Alah, lah tu. 10%.